kapal ikan KM nelayan 20168-32GT yang terparkir di tepi muara Sungai Bone, tidak jauh dari pelabuhan Gorontalo, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, terbakar pada Rabu 25 September 2024. Kapal ikan yang terbuat dari bahan fiber dan memiliki peralatan dari bahan yang mudah terbakar sempat membuat petugas damkar gabungan kesulitan memadamkan api. Menurut anak buah kapal, api berasal dari generator pembangkit listrik yang berada di ruang mesin kapal. Sebelumnya, salah satu ABK menceritakan bahwa kapal tersebut usai melakukan penangkapan ikan mengalami kerusakan di bagian mesin, sehingga kapal tersebut masih dalam proses perbaikan. Sejumlah ABK membersihkan perangkat mesin dengan menggunakan bahan bakar bensin dan terjadi genangan bekas cucian di bawah lokasi dudukan mesin. Namun, saat bersamaan generator pembangkit listrik yang juga berada dekat dengan mesin yang sedang diperbaiki mengeluarkan api hingga menyambar bagian yang tertumpah bahan bakar bensin, yang menyebabkan kebakaran di bagian mesin hingga api cepat menyambar ke seluruh bagian kapal. Api langsung membesar sehingga menyulitkan ABK untuk memadamkan api. ABK yang panik bergegas menyelamatkan diri keluar dari ruang mesin dan lari menuju dermaga untuk meminta bantuan. Sementara itu, petugas damkar gabungan yang tiba di lokasi kesulitan dalam memadamkan api karena perahu terbuat dari bahan fiber, serta terdapat bahan bakar dan benda-benda yang mudah terbakar di dalam kapal. Informasi kami terima tadi kurang lebih jam 7.10, itu informasi langsung dari masyarakat yang datang ke masyarakat. Ya, tadi ada kendala apa dalam memadamkan api ini, Pak? Kendala yang kami hadapi pertama, keterbatasan sarpras damkar kota, yaitu armada yang aktif sekarang kami ya satu unit. Alhamdulillah kita dibantu dari damkar Bone Bolango, damkar provinsi, dari BPBD Kota Gorontalo, dari Karhutla Polda, dari PMI, dan kerjasama dengan masyarakat. Berapa lama Pak? Dari jam 7, kita di sini jam 7.15, sekarang jam 9, 2.30 jam ya, kurang lebih. Pak, sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sementara, kalau penyebabnya nanti kita koordinasi ke pihak terkait di Polda atau Polri, karena mereka punya bidang penyelidikan yang lebih lanjut. Pak, ada korban, Pak? Korban alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mendengar adanya korban. Pak, tadi terlihat ada gas tadi yang dikeluarkan dari sini. Gas tadi itu mungkin persiapan kapal untuk melaut. Makanya tadi di kamar mesin itu ada alo dipadamkan karena terjadi kebocoran gas. Oke, kebocoran gas. Ya. Ada berapa mobil yang dikerahkan? Mobil damkar kota 1, damkar provinsi 1, Bone Bolango 1, Polda 1, BMI 1, BPBD Kota Gorontalo 1.